Jam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Ha, makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi, tambah. Rindulah Kak Opa dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Bye, Atuk. Kita orang tangkap siput banyak. Lepas tu kita orang tangkap. Balik dia orang. Bunyi pula rasa. Bertuah punya budak. Tinggal seorang-seorang lagi bagus. Hai korang. Nah, ambillah seorang satu. Betul ke, Zon? Ya, ambillah. Rantai kunci. Terima kasih, Zon. Terima kasih. Ingat juga kau kat kawan-kawan. Itulah korang. Bertuah dapat kawan macam aku. Betul-betul-betul. Bertuah sangat. Seronok ke bercuti? Mestilah seronok. Aku naik kapal. Suka. Boleh tengok laut? Ada nampak ikan lah. Cepatlah, Aisan. Tak ada pula. Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal. Aku takkan naik kapal dengan Aisan. Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Akak, bawa kita orang naik kapal? Esan cerita dia naik kapal. Seronok. Nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin naik kapal, kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana?
guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Betul-betul. Cantik kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom! Kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. Ha, RM2. Nak beli? Tak. Ini kapal betul. Tapi boleh naik 2 orang je. Wah, 1-2 makan keropok. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh. Kita nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Open dan Easy. Apa ni? Ini tu kata kapal. Bertampar sana. Bertampung sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak nak lah naik kapal korang. Ini jangan naik.
biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah, bolehlah. Sedia janji? Ayoy, Captain. Mula. Dayung laju-laju janji. Laju-laju. Laju-laju. Woi, jatuh, berhenti. Ileh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Kak, nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak? Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom, kita letak kapal ke dalam parit sana. Jom. Percayalah, kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Betul lah. Korang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Lepas ni saya. Oi. Lu orang lamai-lamai. Apa bikin sini? Tak ada apa. Haiya. Lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam palet. Siapa susah? Pergi. Main lain tempat. Baik, Uncle. Nak buat apa? Kawan-kawan, tengok! Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul. Habis hancur. Tinggal bendera ni je. Nah, tu. Ha? Ha, kat mana kapal tenggelam? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Isan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Tapi kapal pula tenggelam. Penat je buat. Teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi, korang datang rumah tu? Untuk apa? Atuk! Sini! Naik. Nak pergi mana? Adalah. Ada sampan? Nak naik? Jom. Tapi... Jangan kau risau. Sampan tu atuk punya. Tapi apa lagi? Jom! Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan.
Pakai macam mana? Baik-baik. Laju-laju nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan menikmati suasana alam semula jadi. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Seronok naik sampai. Betul-betul. Teringin lagi ke nak naik kapal? Tak payah dah. Esok kita naik sampan lagi. Dibandingkan nak. Nak? Tadi Atuk nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok.